nikmati musiknya. Terus pertama kali sih buat aku, kalau dia udah ketiga kalinya, jadi seru banget sih. Tapi kebetulan ini semenjak lahiran anak ketiga, ya baru sekarang ini sih aku find kayak lagi gitu. Jadi Lenzi boleh ya, kegasi. Bener kalau aku, kalau dia emang ada goalsnya pengen ikut maraton sebenarnya di akhir tahun. Kalau aku tuh ya karena iseng ngikutin dia latihan, terus akhirnya diajakin sama Adini Aminardi sama pemain tadi, mereka berdua salah satu pengen acara hari ini. Jadi yaudah deh kita coba deh. Ada manfaatnya dari latihan selama 2 minggu nemenin dia latihan non-stop, ada manfaatnya. Alhamdulillah, selama 5 sampai 10 kilo udah mengalir tangan ke kanan, kita lihat kanan lagi. Ada aja tengah-tengah jalan pas nanjak. Oke. Okay. Gue jalan aja kali ya. Tapi untungnya support ada teman kita Bu Hana sama suaminya ya. Juga. Ayo. Pelan-pelan aja, tapi jangan jalan gitu. Alhamdulillah kalau dorong ke depan. 5K 42 menit. Dengan nafas. Ada 39, 5 menit. Gerakan-gerakannya statis. Nah ini mungkin menjadi apa namanya traktor pendek gak sih kalau menurut kakak? Berlari. Lagi sebagai traktor pendek menurut kakak gak sih? Iya. Ya, karena emang 5K itu menurut aku terpanjang ya, karena aku belum pernah lewat 5K. Asal lapaknya hilang, jadi baru pertama juga kali hilang. Secepat ini malah sebelumnya 5K bisa 1 jam lebih. Darah tapi ini pertama kanan, kalinya aku bisa dapat menurut aku ya. Petis, untuk ukuran kanan yang baru lari lagi aku happy banget sih, bagus, gak nyampe 40 menit. Nafas, ganti. Apalagi aku yang gak pernah lari, taunya motoran aja disuruh tiba-tiba lari, biasa ngegas tau nyampe ya kan. Oke, okay. Lari, bener aja, yo, tapi itu tuh persahabatan ya. Membawa positif ya. Ini dong. Ya Tiara, dorong. Yes. Ini karena persiapan buat akhir tahun sebenarnya ya. Oke. Okay. Jadi kita dalam 2 minggu ini nonton benar-benar setiap hari itu latihan. Tapi terus tiba-tiba ada acara ini. Betis dan hamstringnya supaya relax lagi. Ganti. Gua coba dulu deh Cez sekalian. Dorong ke arah depan. Yang namanya lari itu belum pernah sama sekali beneran. Dan ya seru sih. Nafas jangan lupa relax. Ganti lagi. Yes. Hamstring dan betis. Enggak sih, aku sama-sama belajar sih, saling support banget. Oke, ganti. Karena kebetulan kita coachnya bareng gitu ya, jadi banyak cooling down-nya arah kaki karena gitu, tadi kakinya otot kakinya yang dipakai. Kita mau ikutan 5K-nya aja juga kita perlu izin sama coach kita dulu karena beliau yang tahu kan kita kemampuannya kapasitas sampai mana gitu. Benar. Ganti. Karena kita berdua ini kebetulan rumahnya agak jauh dari sini, jadi kita ingin kalau yang pasti goyang-goyang coba senyum. Senyum pasti langsung. Dalam. Jangan nangis dong. Ganti. Penyeimbang. Senyum. Langsung ini seimbang semuanya. Oke, ganti. Nah, banyak yang juga. Ya. Bagus, naik. Senyum. Jangka panjang. Ya, tahu loh, kan positif tentang ujung-ujungnya apa aja orang yang sehat ya kan. Iya, kalau mau nafas dulu 3 kali. Lagi aja menuju maraton tahun depan ya. Iya nih maraton. Turunin heart rate-nya lagi. Supaya kembali ke nadi normal. Ada doain aja September. Kalau tadi kita angkat, sekarang kita tahan di atas. Doain aja nyampe. Masih latihan lah. Arah belakang. Tumitnya tiap hari, beneran tiap hari, cuman kayak durasinya aja gitu. Oke, relax lagi. Ya, dalam seminggu itu relax itu satu kali, sisanya itu workout, okay. Jadi itu kalau nggak treadmill, tapi setiap hari ada aja olahraga. Dorong lagi ada atas. Ada perannya lah gitu dari coach kita dulu tiap hari. Nafas. Tahan. Sejauh ini sih masih makan lontong, sayur, dan bakso ya. Dorong lagi atas. Ini motivasi kita untuk olahraga tapi, adalah untuk makan. Warung mana nih yang kita tuju habis ini gitu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya kita olahraga ini tuh jadinya energi yang kita keluarin dan juga lebih ringan, lebih positif gitu. Dibandingkan bagus. Makan doang, habis tuh udah gak ngapa-ngapain. Jadi kalau ini makan iya, olahraga iya. Oke, lagi yang rapat. Oke. Nah, banyak karena juga yang, apa namanya, netizen pada yang nge-support apa namanya, kegiatan paling kalian berdua gitu sebagai sahabat. Tahan, tahan, tahan. Ya kita kan random ya, kita tuh bisa ngapain aja, tiba-tiba ada orang. Gitu. Oke, orang yang sekarang turun ke bawah ya. Jadi kayak, kita coba ini yuk, ayo gitu. Yes. Tapi ntar tiba-tiba tangan aku turun sendiri-sendiri. Awalnya kayak tenis ya, Cah. Kita depan. Cobain, ternyata dia nafas. Lebih bertahan. Akunya enggak, aku belok ke badminton. Nafas, ya, lagi, tapi relax. Berdua tuh saling support, tapi enggak saling maksa kayak kita soal olahraganya sama enggak. Baru ini kali ya? Iya. Baru ini, oh, olahraganya kan turun
terapi untuk sakit-sakit dan angel juga ya. Kalau lagi angel sakit, langsung gerakan ini relax, nafas. Tapi kalian berdua pernah marahan gak sih ini sebagai sahabat gitu? Marahan enggak, tapi ngambek. Ya, relax lagi, tangan dan kakinya. Sering, tapi ya suka diomelin. Relax lagi, terus. Bandung, ada aku nih, Bandung. Kita tapas lagi 3 kali, ringan, dalam. Sering ingetin dia, pasti banget. Dia sering ingetin gue, meskipun gue udah setua ini ya kan. Tapi gue juga saling ingetin sih ini. Normal sih, supaya tadinya kembali ke tadi normal. Naik lagi. Pengen lagi, ya cuma kan kalau dia harus izin ya. Satu kali lagi. Kita berdua harus saya izin sama anak-anak saya. Maksudnya, kalau liburan, harapannya ya semua sahabat juga pasti pengen ada liburan ya. Tapi kan kita liburan tuh gak perlu Kayaknya anak-anak gue bisa ngomel. Jadi kita harus minta tolong. Jadi kita juga yang kalau misalnya bawa anak ya. Ya benar banget. Ya udah makasih banyak.